Okey, kita masih lagi bersama dengan saya dalam rancangan Tunggu Sekejap. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, dalam Malaysia ni kita ada 14 buah negeri. Dan dalam 14 buah negeri ni kita ada beberapa... Apa kamu ketawa? Ada beberapa logat-logat yang ada seperti Penang, Kedah, Melaka, Kelantan, Sabah, Sarawak kan. Okey, nak tanya Yana dengan apa ni Azrul. Ya. Yeah. Boleh cakap logat negeri masing-masing. Senang Johor je. Kalau Johor Saya Penang Yana. Johor dia biasanya dia menggunakan perkataan di belakang. Dia ada lepas tu macam selimut dia cakap gebor. Almari kata gobok. Gobok. Kalau kopok. Semua tidur, macam tidur. Lebih o lah. Tidurlah. Oh, kawan saya orang Johor tapi tidur kita selip Selip dia. Dia yang Penang nak tanya Penang. Perkataan yang jarang orang dengar. Roplah. Apa jangan buat roplah ni. Roplah jingga. Roplah jingga ni dengan apa? Maksudnya apa? Roplah maksudnya roplah bang. Roplah maksudnya jangan kelang kabut bang. Roplah ni macam kelang kabut. Selain daripada roplah yang dipanggil roplah jingga tu pasal apa? Dia kelang kabut warna jingga. Dia tengok warna bang. Kalau warna masa tu putih, roplah putih. Okey. Sabar. Kita ada seorang lagi jemputan kita ni yang rasanya kalau dia cakap bahasa KL ni tergeliat lidah dia. Mungkin tergeliat kaki-kaki dia sekali. Nak tahu siapa? Tetamu istimewa kita kali ni, kita persilakan Dato' M. Daud Kilau. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, ini salah seorang lagi artis kita yang rasanya terlalu bangga dengan bahasa ibundanya, bahasa Perak. Di Perak ni ada beberapa daerah dia yang logat dia berbeza-beza, kan? Ada berapa logat sebenarnya dalam Perak? Tapi jangan logat sangat. Logat kalau di Perak, kalau sebut logat di Perak, logat mana action. Logat cakap apa ni dialek dia. Dia ada perak ayak. Perak ayak. Perak ayam. Tapi kata semua ayak. Ayak. Itu bahagian belah utara. Belah utara. Tapi kalau daerah Kuala, dia Ipoh, dia paling standard. Paling standard dia Ipoh lah. Ayolah. Kalau sebut gulai. Ada di belah-belah Perak yang mana menggunakan perkataan macam apa? Itu di belah mana? Hello. Delio. Hello lah. Dengelio. Dengelio kat mana? Belah mana? Bahagian dari Parit sampai Teluk Ensin. Parit sampai Teluk Intan. Mana ada Teluk Ensin lagi? Dulu nama dia dulu. Orang jenuh mencari Teluk Ensin kat sana pun. Teluk Intan sekarang, Teluk Ensin dulu ditukar kepada Teluk Intan sekarang. Ah, itu belah sana menggunakan bahasa yang kalau i-nya pergi kepada e. Ape? Nape? Kalau di belah Ipoh dia tak banyak sangat menggunakan kenapa? Dia apa juga? Dia kenapa kan? Okey, Datuk pula apa? Pendapat Datuk, bahasa ni macam adakah benda ni memudahkan untuk percakapan seharian ataupun Datuk perlu tukarkan bahasa ni untuk berkomunikasi dengan orang-orang luar? Macam saya, mula-mula saya pergi ke Kuala Lumpur lah, duduk Kuala Lumpur. Nak kata orang Kuala Lumpur ni cakap gula-gula. Saya panggil coklat. Tengok orang putih hanya orang Perak. Itu orang pun yang dia orang cakap coklat. Tahu dia. Dia orang tahu dah saya orang Perak. Itu dah bezanya kan. Macam mana? Habis bak saya apa ni? Punya coklat tu dua kupang. Pakai dua kupang. Dia orang tak tahu dua kupang. Diorang tak tahu? 20 sen. Tahun tu tahun berapa dah tu? 70-an, 60-an lah. 60-an? Ya. Abang berlakon tu dekat Perak kan? Macam mana? Ada coach tak bang? Saya ni darah Perak ada sedikit kan, sebab saya beranak di Kuala Lumpur, besar pun di Kuala Lumpur. Siapa yang beranak? Bukan mak lah. Tak, you beranak. Kakak
dia terang. Cakap dia terang. Tengok Datuk dia sekali smash dia kan. Saya, mak saya beranakkan saya di Kuala Lumpur. Dan besar pun sekolah semua di Kuala Lumpur. Jadi bila saya berlakon dalam filem Zombie Kamu Pisang. Pertama filem yang menggunakan dialek Ipoh, Perak. Waktu tu kerah jugalah lidah saya nak mula nak belajar sikit. Yang mengajar saya waktu itu sampai ke Hantu Kat Lima yang baru-baru ni adalah Mamat Khalid. Okey, tak tanya Yana dengan Azrul. Tak anda menghadapi kesulitan memahami bahasa Perak? Pernah syuting dekat Kuala Kangsa lah. Jadi jumpa orang kampung yang betul dekat Lenggong semua tu. Memang dia cakap dalam kan. Jadi kadang-kadang kena dengar betul-betul baru kita faham. Macam itulah dia keluar je lebor lah apa semua kan. Kamu ni je lebor mana kan. Apa semua kan. Betul-betul. Abang jangan nak tipu. Saya faham maksud dia lah abang. Dia apa masa je lebor tu? Enggak, Bawi gelak. Dia tahu lah tu. Aku tak tahu. Gelak-gelak. Jelebor tak tahu. Tapi lama-lama kita faham lah sebab. Jelebor apa maksud dia? Jelebor? Handsome lah. Jelebor ni. Bukan handsome lah. Dia macam Jebon. Handsome lah. Tak, dia macam Jebon. Bukan. Jelebor ni kekura. Kekura. Handsome. Dia tu kamu letak kekura, letak muka kamu. Mana handsome? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, dah banyak dah kita tahu pasal sejarah ni yang dicerita oleh Profesor Mr. Oz dan juga Profesor Dato' M. Dr. Kilau kita. Apa kata kalau kita mendengar suara daripada seorang yang sangat popular, yang pernah menjadi hero dalam beberapa buah filem satu ketika dulu. Okey. Kita mau mendengar suara daripada Mr. Oz untuk menyampaikan lagu. Apa tajuk lagu dia? What Level. Setiap malam rumah Pak Ude makan nasi sayur keladi. Siap malam rumah Pak Ude makan nasi sayur keladi. Ia apa-apa asal bergaya, asalkan senang di dalam hati. Ia apa-apa asal bergaya, asalkan senang di dalam hati. Pakam-pakam pisang, pisang mata ayu, jatuh dalam kubang, sama bapak yu. Umbut-umbutnya, lalang kede-kede, siapa mulut ingo, hantu kena cubit. Dari lambo pergi ke bote, singgah pemalam rumah walebo. Dari lambo pergi ke bote, singgah pemalam rumah walebo. Niat hati nak minang nak darah, dapatlah janda rambut dah gugur. Niat hati minang anak darah, dapatlah janda rambutnya gugur.